Hai semua, berikut ini cara belanja di TikTok Shop dengan menggunakan metode pembayaran akulaku PayLater ya. Ataupun kita belanja di TikTok Shop menggunakan cicilan dari akulaku ya. Nah, langsung saja kita masuk ke TikTok. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian pencarian di pojok kanan atas. Nah, kemudian teman-teman tinggal ketik saja barang yang ingin dibeli. Kemudian setelah muncul seperti ini, pilih di bagian belanja. Lalu teman-teman silakan cari barang atau produk yang ingin teman-teman beli. Nah, di sini saya ingin membeli ring light ya, teman-teman ya, lighting ini. Nah, kemudian teman-teman apabila sudah temukan, tinggal klik beli sekarang ataupun tambah ke troli apabila ingin beli lebih banyak ya. Oke, saya klik beli sekarang saja. Kemudian di sini di bagian bawah itu ada metode pembayaran, teman-teman pilih di bagian akulaku PayLater ya. Nah, di sini apabila belum diaktifkan, silahkan diaktifkan atau dikaitkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan nomor telepon kita yang terdaftar di akulaku, kemudian akan dikirimkan kode verifikasi melalui SMS. Lalu kita tinggal masukkan saja kode verifikasinya di bagian yang bawah ini. Lalu apabila selesai klik connect. Nah, sini sudah berhasil ya teman-teman ya, di connect. Di situ tadi dituliskan sudah berhasil. Nah, di sini kita tinggal tunggu sebentar. Nah, apabila sudah berhasil maka akan seperti ini. Kita tinggal pilih akulaku PayLater-nya, kemudian masukkan pesanan. Kita tinggal tunggu prosesnya sebentar. Nah, di sini ada keterangannya ya teman-teman ya, jumlah cicilan juga ada. Oke, kemudian di sini saya menggunakan voucher ya, diskon 80.000. Kemudian kita klik konfirmasi dan bayar. Nah, kemudian masukkan PIN pembayaran dari akulaku teman-teman. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya, sudah berhasil melakukan pembayaran menggunakan akulaku. Oke, kemudian kita masuk ke akulaku untuk melihat apakah sudah masuk menjadi tagihan ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke akulaku. Kemudian teman-teman klik di bagian akun. Nah, di sini ada yang namanya tagihanku, teman-teman klik saja cek tagihan. Nah, lalu di sini itu di bagian yang bawah ya teman-teman ya, tagihan berikutnya itu teman-teman tinggal klik di bagian rincian. Nah, di sini sudah terdaftar menjadi tagihan ya teman-teman ya. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.